Surabi. Makanan yang menurut kamu aneh tapi enak. Kecoa rebus. Ini. Ada yang keong-keong dari Makassar. Tutut. Iya benar, tutut. Menurut ini aneh, kamu tahu? Topoki. Porsi besar, diskon besar. Diskon besar. Kalau kamu terdampar di sebuah pulau, kamu pengen bawa makanan apa? Semua? Kenapa semua ya? Nasi! Aduh, Indonesia banget lagi makan nasi, aduh! Suami atau anak? Suami! Oke, cukup. Aku mau cabut dulu. Capek! Ya salam, datang lagi nih orang, mau apa lagi sih? Mana Mbak? Allahu Akbar. Boleh dong. Aduh. Apa? Mending masak sendiri atau pesan makanan? Pesan. Jadi cemilan gurih atau manis? Cari cemilan manis. Manis. Masakan ibu atau masakan suami? Ibu, masakan ibu. Makanan yang lama dimasaknya tapi cepat deh di sini. Rendang. Ya, yang bisa dihabisin dalam sekali makan? Nasi padang. Nasi padang kok cemilan ya? Bubur sumsum. Wah, ngaco banget. Udah lah ya? Belum? Udah ya? Sorry, Gina sibuk. Bye-bye. Mbak, mau nanya Mbak. Ya Allah, dia lagi datang lagi. Ya Allah, belum pernah digaruk sama anak macan kali ya. Siaran atau syuting? Berat. Si Suri. Satu kata untuk gratis ongkir sampai 600 ribu. Apa? Satu kata untuk diskon sampai 80 ribu. Hah? Apa yang bikin hati auto ceria? Gratis ongkir. Menu yang selalu bikin sukses, bikin ceria? Boba. Dunia tanpa kopi apa dunia tanpa boba? Dunia tanpa boba. Lu kok dunia tanpa kopi dong? Aku jadi bangun. Waffle apa kroffel? Kroffel, bye. Aku mau bobo lagi, oke? Okay? Jangan ganggu aku lagi sampai dateng lagi. Aku jawab lagi pertanyaannya. Cepet. Datang lagi dia. Mau apa lagi kamu di sini? Halo, Tuhan, berikan aku hidup satu kali lagi. Gak bisa kalau gak ganggu hidup aku ya. Enggak. Allah. Mbak, kroisan apa kronat? Kronat. Menu Korea atau Jepang? Jepang. Korea. Oh, Captain Ri. Jepang, tapi tetap. Makanan spesial buat baikan suami. Gak pernah masakin dia, beliin juga jarang. Mas, bisa bantuin Mas? Enggak ya? Es krim. Menu internasional atau Indonesia? Internasional. Indonesia, cinta produk dalam negeri. Satu kata untuk Grabfood. Pertahankan. Baik.